Misi. Ada perlu apa, Nona Cantik? Kamu tersesat ya? Kayaknya aku salah jalan deh. Aduh, bodohnya aku. Maafin ya, jadi ganggu. Aku mau pergi aja. Mau kemana lo? Hey, kamu kesini mau ngasih gue gelang itu? Bukan, gelang ini. Bilang dong dari tadi. Anak buah gue bakal nyambut kamu dengan senang hati. Kamu tinggal jujur aja kalau suka sama gue sampai mau ngasih gue gelang itu. Duh, dia jadi salah paham nih kayaknya. Aku ikutin aja dulu alurnya. Nanti kalau ada kesempatan, aku kabur. Iya gitu deh. Tadi aku cuma grogi aja ketemu orang yang aku suka. Lo lumayan juga. Tapi mainan gue sekarang masih banyak. Gimana kalau jadi simpanan gue aja? Gue bakal perlakuin lo sebaik mungkin. Aku jadi simpanan orang ini? Aduh, enggak deh kayaknya. Ayo kita party, Neng. Yang benar aja. Bos. Ini saatnya aku kabur dari sini. Woi, kalian jangan diem aja. Bawa cewek sialan itu ke sini. Siap, Bos. Oi, sini lo. Duh, jalan buntu. Gimana nih? Hahaha. Ini jalan buntu, Neng. Lo gak bisa kemana-mana. Sini, ikut gue balik ke bos. Tenang aja, kita gak akan nyakitin lo. Ikutin perintah gue aja, mending. Siapapun tolong aku. Saat itu juga, aku seperti mengalami dejavu. Apa dia adalah orang yang selama ini ku cari? Yang pernah nyelamatin aku seperti ini saat aku masih kecil?